Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan tutorial cara menghilangkan tombol kembali Infinix ya. Nah, di sini ada tombol navigasi kembali dan ini ke beranda dan ini ke recent atau aplikasi yang baru saja dibuka ya. Nah, caranya bagaimana untuk menghilangkan tombol kembali atau tombol navigasi di HP Infinix ini? Caranya kalian bisa lakukan seperti ini. Pertama masuk ke pengaturan. Kemudian kalian gulir ke bawah ya. Di sini kalian akan melihat ada yang menu navigasi sistem ya. Tinggal kalian klik saja. Dan setelah itu kalian bisa lakukan ya atau pilih yang ini nih. Navigasi ini kan 3 tombol, ini 2 tombol ya. Ini masih ada tombol kembalinya. Tapi kalian pilih yang navigasi gerakan ya seperti ini. Nah, di sini akan muncul panduannya seperti ini nih. Kalian tinggal ikuti panduan ini ya, tinggal diaktifkan seperti ini, maka tombol kembali atau tombol navigasinya itu akan langsung hilang ya. Tapi pastikan kalian tahu untuk cara mengoperasikannya ya, sesuai petunjuk ini. Misalnya kembali ke layar beranda itu tinggal gulir ke bawah seperti ini. Nah, sedangkan untuk kembali misalnya dari aplikasi Note ini, kita ingin kembali tinggal geser ke atas sebelah sini ya. Nah, seperti itu. Dan untuk melihat aplikasi yang baru saya buka, kita bisa tuk sini nih. Jadi geser ke atas seperti itu ya. Jadi caranya sangat mudah ya. Nah, untuk menutup aplikasi seperti ini ya. Nah, untuk mengembalikannya kalian tinggal menu pengaturan. Kemudian pilih navigasi. Dan tinggal dinonaktifkan saja yang tadi nih. Navigasi gerakannya dinonaktifkan seperti ini, maka akan kembali seperti semula. Oke, itulah tutorialnya. Semoga video ini dapat berguna dan terima kasih banyak sudah menonton video ini.